Hai guys, selamat datang di channel Bohel Bentley. Sesuatu yang kita pikirkan seringkali tidak sama dengan apa yang kita lihat. Ya, contohnya melihat gambar-gambar ini. Tentunya kalian tidak asing lagi kan dengan yang namanya foto. Mungkin di antara kalian, berfoto itu adalah hal yang wajib di segala aktivitas. Objek foto yang diambil dari beberapa sudut tentunya akan terlihat berbeda, bahkan menipu mata orang yang melihatnya, guys. Berikut ini adalah beberapa foto yang terlihat aneh, bahkan menyeramkan, guys. Tapi sebelum kita mulai, silahkan kalian klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, guys. Sekilas mungkin kalian akan mengira bahwa perempuan itu berdiri tanpa bawahan kan, alias tapi ternyata dia itu sedang menyender di sebuah patung, guys. Mungkin kalian akan berpikir bahwa itu adalah manusia berkepala sapi kan, tapi kalau kalian teliti lagi, itu adalah sebuah pertarungan, guys. Pada gambar ini terlihat seorang sedang jatuh. Tapi kalau kita putar 90 derajat, orang itu sedang loncat kan? Mungkin kalian akan berpikir bahwa ini adalah foto wanita yang... Ya, pasti kalian bisa tebak lah. Ternyata itu adalah sebuah cermin, guys. Dan itu adalah bayangan dari si pemotretnya. Show me. Ini hanya gambar orang yang sedang berbongkok, guys. Tapi sekilas kayak yang lagi pakai topeng kan? Sekilas kalian akan berpikir bahwa anjing itu versi longnya kan? Ya, bagaimana tidak? Dua unit anjing terlihat menyambung tuh. Badan besar, kepala kecil, kayak Plus the Flounder kan? Aku akan menendang bukamu. Jangan dong, Mas. Ternyata itu orang yang sedang menunduk dan ini kepala orang yang ada di depannya, guys. Ini adalah seorang ayah yang menggendong anaknya, guys. Itu baby, kok kakinya besar ya? Dalam foto ini terlihat seorang pria melakukan eksplorasi dari belakang anjingnya tuh. Kayak anak-anak aja sih om, tidur sambil kencing. Inilah jadinya kalau kaos kaki sewarna sama background, guys. Malah terlihat kayak gak pakai kaki kan. Gak sadar kali ya. Mas, hey, itu kepala copot tuh. Terlihat seorang bocah bersalaman dengan penghuni kebun binatang tuh. Dan ternyata itu adalah bayangan dari tangan si bocah yang mantul dari kaca, guys. Gimana? Udah oke, guys? Kalau udah, gua buka bagian sini ya. Ternyata itu seorang wanita yang sedang baca koran, guys. Meski dia punya kaos sendiri, malah masuk ke kaos orang. Sekilas kalian akan berpikir bahwa kucing itu gak pakai kaki. Itu orang apa meteran? Panjang amat. Si Kardun kayaknya lupa bahwa dia itu laki-laki, guys. Meski dia seorang perempuan, kayaknya para cowok akan takut kan? Mungkin kalian akan berpikir bahwa itu adalah dongkrak yang keluar dari kandang. Tenang aja, guys, itu cuma jok sepeda kok. Hei, ngapain lu? Ternyata itu hanya tangan wanita ini, guys. Gua pikir... Apa? Lo bilang? Enggak. Coba deh kalian pikir, mana kepala orang yang pegang koran? Sekilas wanita itu punya tiga kaki kan? Ternyata itu hanya bantal, guys. Buset dah, itu tangan apa rel kereta? Panjang amat.
Enjoy aja enjoy, gak ada yang lihat kok. Itu sapi panjang amat ya. Itu mobil apa pot bunga cuy? Nomor berapa tuh sepatu? Ih, itu jenggot apa-apaan? Oh, ternyata dia selfie sama anjingnya, guys. Rupanya paha anak itu lebih tua daripada umurnya, guys. Itu kaki kenapa 4 sih, Mbak? Tambah lagi aja 1 biar jadi kaki 5. Kalian jangan GR dulu ya, guys. Itu kaki orang yang lagi tidur kok. Gua pikir pria itu pakai gaun pernikahan. Ternyata hanya air mancur, guys. Orang lagi enak nyender, si anjing nongol. Kayak pakai topeng deh jadinya. Itu pesawat kenapa lewat situ sih? Ketangkap tahu rasa loh. Enjoy aja enjoy. Sepi kok gak ada yang lihat, ya kak guys. Gini nih jadinya, kalau nendang bola salah masuk gawang guys. Tadinya si Pusi mau dipoto guys, malah ngumpet, pakai nongol lagi. Hedeh, itu patung jahil amat sih. Tadinya cuaca akan berawan guys, malah ditiup awannya. Si Pusi kayaknya udah lapar banget tuh guys. Pak, biar kelihatan rapi, pria itu pinjam celana temannya tuh, malah sama kakinya. Sebenarnya pria ini tidak kecil guys, hanya jarak saja yang memisahkan. Jika foto ini dilihat sekilas, tampak seperti tiga bersaudara kan guys. Tapi kalau kalian jeli lagi, sebenarnya hanya ada 2 orang kan. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan itulah beberapa foto-foto yang berhasil mengelabui mata kita. Thanks for watching. See you in the next video.